Yesaya 10 ayat 27a, firman Tuhan berkata gini, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Nah saudara, ini bicara tentang apa? Ini tentang bicara musuh Israel yang menyerang dihalau oleh Tuhan. Nah ini bicara secara rohani juga bicara apa? Saudara, setan itu coba menaruh yang namanya kuk dan yang namanya beban di atas bahu dan tengkuk kita. Supaya apa? Kita gak bisa lihat bahwa Tuhan memberi kebebasan buat kita. Tuhan memberi anugerah buat kita. Lah, saudara, bagaimana itu dihancurkan? Kalau kita baca di ayat di bahasa Indonesianya, ada terjemahan yang hilang di sana. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya, ada satu ayat yang sebenarnya ada di sana. Itu yang akan kita sama-sama hari ini minta yang namanya anointing Tuhan turun atas hidup kita. Coba tolong dibuka di Yesaya 10 ayat 27a di bahasa Inggris. Nah, perhatikan ini saudara. Ada kata gini, and it shall come to pass in that day. Dan itu akan ditimpa, apa semua yang ditimpakan pada hari itu, his burden shall be taken away. Itu akan diambil from off their shoulder, dari bahu mereka, and his yoke from the neck, daripada leher mereka. And the yoke shall be destroyed, dan itu kuknya itu akan dihancurkan. Nih, ada kata ini, because of the anointing, oleh karena pengurapan Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya nih sadar gereja ini kuat di pujian penyembahan. Saya tadi waktu Pak Gembala ngajak nyembah Tuhan, Roh Kudus, kau hadir di sini. Saudara, saya tuh duduk sana, hati saya langsung jadi Tuhan. Yang seperti ini akan menjadi rumah di mana? Seperti Betania, saudara. Betania itu artinya rumah yang miskin di hadapan Allah, yang berkata more for his presence. Your presence is heaven to me. Dan saya tahu saudara, di sini ada hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan yang kuat itu, pasti di sana juga ada yang namanya pengurapan yang mengalir. Siapa yang bisa nyedot pengurapan itu, saya tahu akan ada banyak mujizat dalam hidup kita. Betul saudara. Saya jujur ngomong, saya sudah keliling banyak gereja saudara. Saya berdoa biarkan api pujian penyembahan yang seperti ini saudara, hadirat Tuhan yang tambah tebal, tebal, itu semakin kuat. Kalau itu kuat pengurapan Tuhan saudara, bahkan orang pun gak usah disentuh, orang itu bisa ngalami Tuhan. Bagian kita umat Tuhan apa? Sedot itu seperti tisu saudara, yang ada di sebuah minyak, yang ngambil nyedot. Orang yang kuat dalam pengurapan Tuhan, dengarkan baik-baik saudara, gak akan takut dalam hidupnya. Kuknya dipatahkan, apa yang menekan hidupnya membuat stres dipatahkan. Orang itu akan mengalami kemerdekaan yang utuh daripada Tuhan. Dan saya mau setiap kita terus mengalami pengurapan Tuhan yang baru, katakan amin. Di gereja ini ada pengurapan Tuhan. Betul saudara. Suatu kali dalam sebuah pelayanan, saya diundang di sebuah gereja, maaf, bukan gereja yang karismatik. Di sebuah acara mereka, waktu itu Natal lagi, saya harus khotbah gimana Tuhan? Mau khotbah gini sudah dibatasin. Pak, nanti pokoknya khotbahnya diem, gak boleh banyak gerak, pakai toga. Saya gak punya gini, kertas mana tak potong, tak taruh sini. Betul saudara, saya khotbah, dan maaf saudara, di belakangnya itu, apa nih namanya, ahli Tauratnya semua saudara, majelis semua gitu. Dan mereka wajahnya tuh diajak guyon, diajak kayak gini interaksi. Khotbah gini. Loh saudara, saya tanya lah, khotbah dengan ini saudara, itu kita mau nyiapin apa saudara? Blank semua saudara. Wis dangbar gitu. Saya belum naik khotbah sudah mau naik gini. Langsung majelis bisik, "Pak, enggak boleh ini ya, Pak ya. Enggak boleh banyak gerak,
Pak, nanti jangan kasaroh, Pak, jangan gini. Lah aku lapo gitu loh. Loh kok ngundangi pendeta karismatik loh. Loh saudara, kan gitu loh saudara. Tapi kan dengan gitu sudah jadi beban buat saya. Saya hanya ngomong gini, ini acara Natal Tuhan. Wes, saya itu orangnya nekat saudara. Wes, aku melayani bukan melayani manungso. Tuhan, Tuhan mau apa? Kerjalah Tuhan. Saya yang ngomong gini, rak diundang rapopo. Gitu. Loh ya wes gitu lebih ya saudara. Loh saya gini, khotbah gini. Khotbahnya senyap. Suci, suci. Loh gak salah lagu itu saudara. Senyap gitu. Senyap gitu. Saya ngomong, shalom Bapak Ibu. Nanti jawab saudara. Apa kabarnya? Nanti jawab. Lalu saya kon khotbah gimana? Ya udah kita selesai. Kan enggak mungkin. Tapi ada satu. Ketika kita hadirkan hadirat Tuhan di sana. Oh, saya ngomong itu bukan enggak ada. Saya mau gimana? Akhirnya saya khotbah ya seperti orang khotbah gitu selesai ayatnya. Khotbahnya sebentar lalu gini. Saya ngomong, Bapak Ibu, sebelum kita saya selesai, saya ingin ngajak kita nyembah Tuhan. Kan enggak boleh angkat tangan. Kita ekspresikan aja di kita. Lagu Natal, apa lagu Natal yang paling gini? Nah, pikir lagu Natal kan semuanya hatiku seperti palungan saja. Yuk kita nyanyi haleluya 12 kali yuk. Semua bisa diam aja sudah. Saya minta organ colong, minta kunci G gitu. Angka gitu. Langsung dia kunci G. Neng gitu. Waduh sudah. Suasana sudah. Haleluya. Haleluya. Saya nyanyi kan enggak boleh ngangkat tangan, enggak boleh pegangin gitu. Mic-nya kan di depan gini, Saudara. Yang gini, saya megangin. Haleluya. Terus nyanyi. Haleluya, terus nyanyi. Terus tak ulang-ulang, Saudara. Saya mau gimana lagi? Haleluya. Tiba-tiba pas di lagu kesekian. Haleluya. Tiba-tiba ada ibu yang di pojok sana. Wah, geblak. Geblak ora aku lo Tuhan. Wis pokoknya ora aku lo, enggak lo aku enggak. Loh, saya ngomong. Loh ora saya, lo saya kan enggak boleh angkat tangan. Lo bener. Wih, majelis kenapa? Kenapa? Didiemin Saudara. Lah kan enggak ngerti. Diem bu, kenapa, Bu? Apa? Malah jadi itu antara gini. Saya tetap haleluya. Saya ngomong, Bu, biarkan. Ayo kita fokus sama Tuhan. Haleluya. Mulai yang di sana. Saudara dengar. Hadirat Tuhan kuat, pengurapan Tuhan gak ada yang bisa bendung. Mulai dari depan, dari saya mulai kelupaan, mulai angkat tangan. Tuhan terima kasih. Mari Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Saya ajak mereka semua bangkit berdiri. Apa yang terjadi? Siapa yang mau didoakan silakan maju ke depan. Mulai maju ke depan. Loh ini gak ada di schedule. Ya semua gimana? Semua sudah gini. Semua maju. Akhirnya ada yang rebah, ada yang gak gini-gini. Akhirnya setelah itu selesai. Amin. Saya gak berani lihat ke belakang. Saya amin.